Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Selasa, 28 Mei 2024, Pekan Biasa ke-8. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 10 sampai dengan 16. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, "Hendaklah kalian kudus seperti Aku kudus adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 10, ayat 28 sampai dengan 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan 1, hidup di dalam tuntunan Roh memampukan kita untuk menanggapi panggilan menjadi kudus. Kekudusan itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga membawa orang lain kepada Kristus. Untuk itu, siapkanlah budi dan pengharapan kita. Dalam bacaan Injil, Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kebaikannya kepada kita. Namun kita seringkali berbuat sebaliknya. Dia akan memberikan yang terbaik atas setiap pengorbanan kita. Sayang, tidak semua orang memahami akan hal ini. Kekudusan dan kesetiaan kita dalam mengikuti Yesus akan membuat kita hidup dalam kelimpahan. Pertama-tama bukan karena jasa baik kita, tetapi lebih soal bagaimana Tuhan melihat keberanian kita untuk berbagi dengan orang lain. Kelimpahan merupakan efek samping dari kesetiaan untuk terus berbagi dan hidup bagi sesama. Bagaimanakah dengan kehidupan kita selama ini? Apakah kita telah hidup berbagi untuk sekitar kita? Teriakan minta tolong.
ketika kami mengarahkan hati dan budi kami kepada berkat-berkat adikodrati dari gereja yang akan dibagikan kepada orang-orang yang jiwanya belum dilingkupi dengan cahaya Injil, maka tampak di depan mata kami, baik wilayah-wilayah di dunia, di mana berlimpah tanaman yang tumbuh subur dan matang, ataupun wilayah-wilayah di mana kerja keras para pekerja di kebun anggur Allah sangat berat, atau wilayah-wilayah di mana musuh-musuh Allah dan Yesus Kristus sedang mengganggu dan mengancam untuk menghancurkan komunitas Kristiani dengan kekerasan serta penganiayaan, dan berjuang untuk mencekik serta menghancurkan benih firman Allah. Di mana-mana kami dihadapkan pada seruan kepada kami untuk menjamin keselamatan kekal jiwa-jiwa dengan cara terbaik yang kami bisa. Dan suatu tangisan tampaknya sampai ke telinga kami. Tolonglah kami. Sejumlah besar wilayah telah dipenuhi dengan keringat dan darah para utusan Injil dari segala bangsa di bawah kolong langit, serta para rasul setempat, dengan bantuan rahmat ilahi, mekar seperti tunas-tunas baru, dan menghasilkan buah-buah yang menyelamatkan. Kami ingin menjangkau daerah-daerah itu dengan kata-kata pujian dan penyemangat kami, serta dengan kasih sayang kami. Kami juga ingin memberi mereka petunjuk dan nasihat bijak kami, yang didorong oleh harapan yang kokoh berdasarkan janji yang tidak dapat salah dari guru ilahi kami, yang terkandung dalam kata-kata ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dari ensiklik Paus Yohanes ke-23, Princeps Pastorum, artikel 6. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat pujian bagimu atas segala rahmat yang kau sediakan bagiku di awal hari baru ini. Semoga kasih karuniamu menuntun hati dan budiku agar terbuka terhadap rencana dan kehendakmu dalam hidupku sepanjang hari ini. Kupersembahkan segala harapanku kepadamu demi Kristus Putramu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.